Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat afiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang kubus. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Kubus. Nah, anak-anak, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar kubus. Apa itu kubus? Ada yang sudah tahu? Ya, kubus adalah bangun ruang yang terbentuk dari 6 sisi yang berbentuk persegi. Pada bangun kubus terdapat sisi, ya. Sisi itu bidang yang membatasi bagian dalam dan bagian luar. Kemudian ada rusuk. Rusuk itu garis pertemuan atau perpotongan dari sisi-sisi. Kemudian ada titik sudut. Titik potong dari beberapa rusuk. Nah, yang pertama kita akan membahas sisi kubus, ya. Mana bagian dari sisi kubus itu? Perhatikan ya. Nah, ini kita hitung ada berapa sisi kubus itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita beri nama ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi sisi kubus ABCDEFGH ada 6 buah. Sudah paham? Nah, ini adalah sisi kubus ya. Putri lanjutkan. Sudah paham ya sisi kubus? Nah, yang kedua rusuk kubus. Nah, mana bagian dari rusuk kubus? Nah, rusuk ini, Nak. Nah, kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita beri nama A, B, C, D, E, F, G. Nah, jadi rusuk itu yang ini. Nah, kerangkanya ini loh, Nak. Ini rusuk. Nah, tadi ada berapa? Jadi rusuk kubus A, B, C, D, F, G, H ada 12 buah. Nah, sekarang kita akan membahas titik sudut kubus ya. Nah, titik sudut kubus itu bagian ini loh, Nak. Nah, pucuk-pucuk ini. Nah, ini adalah titik sudut kubus ya. Kita hitung ada berapa? Kita beri nama dulu A, B, C, D, E, F, G, H. Kita hitung ya, ada berapa? 1 2 3 4 5 6
7, 8 ya. Jadi titik sudut kubus ABCDEFGH ada 8 buah. Sudah paham sampai sini? Jadi titik sudut itu, nah bagian ini, nah pucuk-pucuk ini, nah ini adalah titik sudut. Nah, kita akan masuk ke materi volume kubus. Nah, perhatikan, nah ini adalah satuan kubus ya. Perhatikan bangun berikut. Nah, bagaimana cara menentukan volumenya? Untuk mengetahuinya, perhatikan uraian berikut. Nah, ini gambar kubus yang tersusun atas kubus-kubus satuan. Nah, ini ada, kita hitung ya, 1 yang Butria tunjuk, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kubus satuan. Kalau ke atas ini, nak, ada 4 juga ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Sama ya. Jadi ke kanan ada 4 satuan, ke atas juga ada 4 kubus satuan. Nah, bangun di samping tersusun atas beberapa kubus satuan. Kamu dapat menentukan volume kubus dengan cara berikut. Nah, banyak kubus satuan ke kanan atau AB ada 4. Nah, ke kanan ini loh, nak, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua, banyak kubus satuan ke belakang atau BC ada 4. Ini loh, B ke C ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sampai sini paham ya? Lanjut. Banyak kubus satuan ke atas atau CG juga ada 4. CG, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, banyak kubus satuan seluruhnya 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Jadi volume kubus adalah 64 kubus satuan ya. Sudah paham sampai sini? Nah, lanjut. Berdasarkan uraian tadi, tentu kamu dapat menentukan rumus volume kubus jika panjang sisinya diketahui. Nah, perhatikan ya. Ini panjang sisinya tadi ya. Gambar kubus. Nah, jika panjang rusuk kubus adalah S, maka volume kubus dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, volume kubus berarti sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Sama dengan S pangkat 3. Nah, sudah tahu kan? Jadi volume kubus sisi kali sisi kali sisi sama dengan S pangkat 3. Nah, ini nak volume kubusnya. Jangan lupa dicatat ya. Nah, sekarang masuk ke contoh soal. Hitunglah volume kubus yang panjang sisinya 7 cm ya. Diketahui sisinya 7 cm ya. Ditanya berapa volume kubus? Nah, jadi soalnya ini, hitunglah volume kubus yang panjang sisinya 7 cm. Jadi sisinya ketemu 7. Kemudian yang ditanya volume. Jadi cara menjawabnya pakai rumus yang tadi ya. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. 7 cm kali 7 cm kali 7 cm. Berapa hasilnya? Iya benar, hasilnya 343 cm pangkat 3. Ingat ya, kalau volume ini satuannya pangkat 3 ya, diingat-ingat. Jadi volume kubus adalah 343 cm pangkat 3. Terima kasih atas pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilu shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Butria akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.